Sudah dapat ini strike lagi yang kedua. Yang tadi itu udah gagal. Ini saudara Bayu udah dapat ini dia, guys. Mantap. Wah, oh, lepas. Lepas aja kok dulu, acak. Abana. Hah, gagal saudara-saudara. Perjuangan yang sia-sia. Masih digali ke sana tuh. Aduh. Ini terlalu. Wah, dapat. Siap. Coba lihat mukanya. Wais, dia langsung loncat ke sana. Hei. Kamu langsung berebut ya. Jadi saya juga nggak tahu nih yang dapat yang mana. Yang belakang tuh yang pertama dia narik sampai dikejar-kejar tuh. Jadi dikasih juga ya. Sebenarnya kalau misalkan nggak ditangkap sama yang baju merah juga itu udah pasti gagal. Sudah-sudah jangan berkelahi, nanti saya kasih ular kobra ya. Ternyata kalau kita sabar itu pasti dapat lagi. Sebenarnya saya sudah putus asa, yang lubang sana itu udah nggak ada tahu kepiting. Cuman barusan pas saya tanyain ke si Bayu itu ada katanya. Langsung saya samperin dan bulutnya lumayan lah. Bulut bocil. Iya. Kamu udah dapat berapa ekor dari tadi? 5 katanya, guys. Oh, enggak apa-apa kalau pakai cermin tuh jadi 5 jadi 10, 3 jadi 6 karena ada bayangannya. Sekarang kita ke mana lagi nih? Ke atas katanya, guys. Kita enggak tahu arah, itu ada petunjuknya soalnya dia itu sering ngurek ke daerah sini, kalau saya kan jarang. Yuk kita naik ke atas sana. Jadi itu si Bayu itu tiap hari ngurek ke sini, guys. Jadi dia udah tahu lokasi yang paling banyak yang banyak belutnya itu. Tuh. Satu lagi, ayo ayo, ayo Kemon, kita ke atas sana yuk. Kamu biar gak ketinggalan. Ini ngurek double strike ya kayaknya nih. Jadi gayanya gaya jongkok kayak gini nih. Tuh. Lihat. Guys, itu jadi si pantatnya itu pada nungging. Wow. Kayak gini katanya. Oh, udah enggak ada ya? Yuk kita pindah. Halo guys, kita akan ngorek belut di si Sokat. Guys, di sana bagus. Wow. Sarupan dulu. Ini yang diternak. Ya saya lihat guys. Cacingnya lumayan nih, segini mah kedai cacing nih. Mana kita? Mana barudak? Mana? Eta rek kuan heula, mana? Eta rek ka mana eta? Mana? Mana? Barudak gitu. Jadi ada teman lagi yang di sana, guys. Tuh katanya ngajakin yang di sebelah mana. Oh, tuh ada tuh dua orang tuh. Jadi di sana itu lebih banyak belutnya daripada yang sebelah sini. Kemarin sebelah sini udah habis. Oh, di obor banyak yang obor. Kamu sekarang mau kemana? Pulang. Oh, ya udahlah. Kita langsung ke sana. Mau ikut gak? Enggak, kita ke sebelah sana katanya di sini udah habis. Banyak yang obor. Yuk kita pindah yuk. Guys, kita akan pindah ya ke sebelah kanan, katanya di sini udah habis. Malam banyak yang ngobor ke sini. Kita akan pindah posisi ke seberang sana, sudah ada temennya kita tuh nungguin.
Soalnya kita udah janjian tadi. Yuk kita turun. Hati-hati jalannya ya. Sini banyak lubang tuh. Loncat aja kalau sedikit tinggal loncat. Nah gitu. Sip. Oke, kita langsung ke sana. Sekarang itu waktunya sudah jam 4 sore. Tuh ada itu. Anak kodok tuh. Lumayan buat pakan cana juga bisa tuh. Tuh. Banyak ya. Kita langsung ke arah sana ke bawah. Sana udah pada dapet ya, kita kan kesini kesiangan keduluan sama mereka, jadi kita sini penghabisan. Mudah-mudahan kita dapet lubang kecil mencurigakan nih, tapi nggak tahu ada apa enggak. Kita coba ada nggak itu. Coba lihat sini, kasih tahu ini ada nggak. Coba lihat sini mukanya kesini ada. Nggak ada. Urak-urak terus ya. Pindah posisi. Kita mau lihat dulu yang di sana ya. Oke. Kamu cari aja yang lain ya. Kalau udah dapet kasih tahu. Kita akan pindah ke bawah sana. Wow. Hei bocil, coba lihat. Kamu udah dapat berapa ekor? Coba. Saya mau tahu kamu seharian ya di sini. Murak belut. Udah dapat berapa ekor? Coba. Malah menjauh. Hey. Mana eta ya tuh? Woi. Menang kok. Mana ngali sih? Mana? Belut nggak? Si gede ku mana ngali? Cerab. Wah, oh, berakhir yuk. Itu ada di sana katanya yang udah dapat banyak. Kita lihat ya pendapatannya dia. Anak yang kecil ini nih, si bocil udah dapat banyak katanya. Kita mau lihat, penasaran. Soalnya di sana itu udah habis semua sama dia nih. Ini pawang ngurek nih. Coba lihat pendapatannya. Wah, bener nih babon nih. Wah, banyak tuh. Coba lihat mukanya. Mantap dulu dong. Mantap katanya. Kamu siapa namanya? Ayo orang sini ya, Cisoka. Oh no. Lanjutin aja ngurek belutnya. Dari jam berapa ngurek? Jam 1 katanya dari siang. Kalau saya enggak kuat dari jam 1 itu masih panas. Jadi saya turunnya jam 4. Nungguin mataharinya surut. Wow. Ini masih panas ya, kebetulan sekarang panasnya berbeda dari hari biasanya, jadi saya bisa
berteduh dulu di bawah saung ini ya guys. Pemandangannya cukup indah. Lokasi saya berada di Cisoka. Ini sawah apa namanya? Tuh kesana tuh mantep banget ya kan, tuh terlihat suasana sangat damai di sini. Jika kalian ingin ya silakan saja berkunjung ke sini. Sudah ada yang strike pertama dari bocil yang baju berwarna merah. Kita akan mendekat ke sana ya. Kita akan melihat dan langsung saja strike. Guys, mana coba lihat. Kau sudah berani, udah ada yang strike ini. Si baju merah kita. Coba lihat mukanya sini. Bajunya sini. Belut apa ini namanya yang nyambar? Belut sawah. Belut sawah ya. Gede gak? Kira-kira dapat gak? Ya udah, tariknya yang bener ya. Jangan sampai lolos. Udah siap, sekarang tarik. Sedikit-sedikit saja, nanti pas mau kelihat si kepalanya itu langsung di coba dikasih umpan lagi. Oh, masih ya. Coba. Terus tarik pelan-pelan. Nariknya ke atas, jangan ke pinggir gitu, ke sana tuh. Oh no. Oh, coba saya yang habis, guys. Coba saya bisa enggak? Coba lihat sini dulu apa? Nah, mana habis. Tuh. Oh, kita mau pasang ulang lagi ya. Ininya apa? Umpan cacingnya kita kasih lagi. Agak gedean dikit. Pokoknya kita tuh jangan terlalu pelit. Kalau ingin dapat perut yang gede ya, jadi kasih umpannya yang besar, yang banyak. Sedikit cuman cacing doang, jangan pelit ya guys. Nah seperti ini langsung saja tuh, sip. Kira-kira ini masih strike gak bakal kapok ya. Kalau belut biasanya sih bisa lebih dari 3 kali strike. Tuh udah ada tuh. Tuh narik tuh. Tuh. Narik. Kayaknya ini belutnya kecil nih. Jadi si mata kepalanya terlalu gede. Ya udah kalau itu ketinggalan narik aja. Udah itu udah. Udah dimakan. Oh berarti lubang yang kedua itu ada di sana tuh. Tuh. Tuh tarik. Tariknya lurus. Nah lurus seperti itu lurus. Jangan kena ini dinding ini, lurus aja. Pelan-pelan. Gila coplok. Kali lagi. Kita itu barusan ada di bawah dan si Bayu ngajakin ke sebelah atas. Lumayan luas di sini ya. Tuh. Ya, sampai atas sana masih sawah, sawah-sawah dikelilingi. Jadi kita enggak bakal habis satu hari untuk ngiterin sawah dan untuk ngurak belut di sini. Masih banyak guys sampai sana tuh, ujung sana tuh sawah semua. Oh. Yuk kita lihat yang lokasi terbaik katanya. Tapi di atas sana tadi saya lihat udah banyak yang ngurek juga sih. Mudah-mudahan kita nggak kehabisan. Yuk kita cari lagi yuk. Ekor, hei. Kamu baju merah udah dapat berapa ekor? Belum. Kamu Bayu dapat lagi gak? Dapat. Berapa ekor? 4. Nih ada ini satu lagi nih, hei. Kamu udah dapat berapa ekor? 10 katanya. Mau coba lihat. Coba lihat. Mana? Kamu